Bakat sekaligus ketidakberuntungan ekonomi yang dialami oleh Alwi sang bocah viral ternyata telah menarik perhatian Posan. Posan katanya sih ingin mengangkat kondisi ekonominya sekaligus juga mengembangkan bakat dari Alwi sang bocah viral ini. Kemudian ada lagi ya di sini kita ngobrol-ngobrol soal Bunga Zainal. Bunga katanya ya aduh pengen banget bisa melepaskan image dari pemain FTV yang melekat pada dirinya. Kita lihat aja yuk. Semuanya dia nguasain ya, maksudnya artinya untuk anak umur 11 tahun, Alwi itu benar-benar dia disuruh nyanyi pop, dia bisa menyanyi pop dengan baik. Disuruh nyanyi lagu dangdut, dia juga bisa menyanyi dangdut dengan baik. Jadi dua-duanya. Jadi pokoknya sebisa mungkin saya lebih menggali lagi apa sih kehebatan Alwi yang lain dan bagaimana sih untuk biar masyarakat bisa mengapresiasikan apa yang sudah Alwi lakukan seperti itu. Karena tujuan saya adalah untuk gimana caranya Alwi ini biar apa yang Alwi bisa itu bisa terangkat dan ya tentunya untuk kebaikan Alwi dan untuk keluarganya juga ya. Angkat Alwi jadi anak sih mungkin gini ya, karena Alwi punya orang tua ya, punya ayah dan ibu ya di kampung dan kami udah berbicara dengan baik. Saya di Jakarta hanya menuntun Alwi ke jalan yang memang ini tracknya Alwi. Gitu. Saya sebagai produser dan sebagai manajemennya Alwi. Jadi kalau untuk diangkat orang anak kayaknya bukan, tetapi lebih ke mungkin hubungan emosional dekat ya. Tapi kalau diangkat anak kayaknya nggak ke situ ya arahnya. Tetapi lebih ke hubungan emosional yang dekat. Mungkin om sama ponakan ya mungkin benar. Tapi kalau diangkat anak, karena Alwi itu udah punya kedua orang tua dan orang tuanya sehat walafiat. Sampai sekarang setiap hari kita video call ya, Naya. Selalu update tentang Alwi udah seperti apa sekarang. Kalau perwalian, gini. Alwi ini kan sekarang lagi banyak banget permintaannya ya untuk industri hiburan ya, Naya. Kemungkinan besar sih Alwi bakalan sekolah di Jakarta. Dan saya udah nanya sama Alwi, Alwi mau apa enggak? Mau, tetapi om, kalau bisa mama ikut datang ke Jakarta. Jadi menurut saya itu adalah pilihan yang paling pas. Jadi mudah-mudahan nanti kalau Tuhan berkehendak, Alwi bisa sekolah di Jakarta, saya juga bisa bawa ibunya datang ke Jakarta untuk selalu menjaga dan mengawasi dan membimbing Alwi. Karena Alwi sendiri saya juga salut banget. Alwi itu jago banget ngajinya, itu ibunya langsung yang ngajarin. Alwi ini orangnya periang. Alwi ini orangnya periang, ceria gitu ya. Dan mungkin nggak banyak anak seperti Alwi, nggak banyak anak kecil pada umumnya seperti Alwi. Karena dia, kalau saya lihat, orang yang udah biasa dengan kondisi yang mungkin ya sekarang itu jauh lebih enak gitu. Jadi Alwi selalu bilang, oh ini kesempatan bagus ya, Naya. Ini kesempatan bagus, Alwi harus bisa manfaatkan ya. Kesempatan ini dengan bagus, mudah-mudahan Alwi bisa memperbaiki ekonomi keluarga, artinya bisa juga membuat Alwi jauh lebih orang banyak kenal, untuk masa depan Alwi juga, biar Alwi dengan apapun pundi-pundi yang Alwi dapat, bisa Alwi bisa sekolah yang tinggi ya Naya, bisa sekolah yang tinggi, terus bisa melanjutkan cita-cita Alwi seperti apa yang Alwi mau. Ya. Aja sekarang lebih banyak ngurusin anak kan, terus juga emang lagi pandemi kayak gini jadi belum bisa ngambil kerjaan yang sibuk banget gitu, jadi lebih ke ngurusin anak sih. Kalau FTV emang aku lagi kurangin banget ya, maksudnya aku pengen ngelepas atributnya, oh Bunga Zainal itu pemain FTV kayaknya udah deh, enough deh, sampai di sini aja gitu. Mungkin lebih ngebaruin dirinya. Oh ya, Bunga Zainal tuh ibu rumah tangga gitu. Terus aku sebenarnya nggak stop banget. Sebelum pandemi kan emang masih syuting stripping gitu. Mungkin sekarang lebih ambil programnya, lebih milih-milih, mungkin lebih sinetron sama film aja, sama host-host tuh nggak itu. Mungkin kayaknya terlalu melekat aja. Padahal sebenarnya prestasi aku nggak cuma di FTV gitu. Terus
aku jadinya agak compare FTV dulu sama sekarang. Kalau dulu aku bangga banget sama titlenya, oh si Bunga Zena tuh peratunya FTV misalnya gitu kan. Karena FTV dulu bagus-bagus, jujur aja gitu. Tapi kalau sekarang kan asal jadi gitu. Terus ya mungkin kalau kita dulu pemain dulu kan kita kayak melalui casting, kita nggak cuma modal tampang tapi acting juga kayak gitu-gitu. Kalau sekarang tuh bener-bener ya udah lu cantik, lu sensasi, udah bisa jadi artis. Sudah banyak yang diperankan, apa sih yang belum pernah diperankan sama kamu? Jadi orang pengen, jahat ya? Kali ya. Aku belum pernah, mungkin apa aku nggak tahu ya, setiap kali aku nawarin aku mungkin bisa loh jadi antagonis gitu, tapi mungkin PH nggak kurang setuju atau kurang cocok kalau aku meranin jadi antagonis. Sukses, semoga sukses buat Alwi dan juga semoga berkah untuk Posan. Pokoknya apapun itu kita tunggu ya. Kedepannya nih akan dibikinin apa sih Alwi ini sama Posan ya. Kemudian kalau untuk Bunga Zainal sendiri ya sudah lah ya. Mungkin setelah ini akan ada karyanya yang luar biasa yang akan membuat Bunga jadi punya identitas baru dan lebih identik pada hal lain yang mungkin lebih berkenan di hati Bunga. Oke, siapapun itu, apapun itu, semoga sukses selalu. Dan ini dia akhir dari E-Celebrity kali ini. Akhirnya saya dirasa kita harus undur pamit. Jangan lupa untuk nonton terus E-Celebrity setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.30 hanya di El Sinta TV. Bye.